6 artis tanah air beli sapi jumbo untuk kurban Idul Adha, ada Raffi Ahmad hingga Rizky Billar. Sejumlah artis tanah air beli sapi berukuran besar untuk berkurban. Seluruh umat Islam pada Selasa 20 Juli 2021 merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Begitu juga dengan para artis Indonesia yang turut menyiapkan hewan kurban untuk disembelih. Tak tanggung-tanggung beberapa di antaranya memilih membeli sapi berukuran jumbo. Satu, Raffi Ahmad. Artis pertama yang ikut berkurban di tahun ini adalah presenter Raffi Ahmad. Diketahui ia menyisihkan pendapatannya untuk membeli puluhan ekor sapi dan kambing. Bahkan satu di antaranya ada yang berukuran jumbo dengan berat 1,4 ton. Si bager sapi dari Gunung Kidul hampir 1,4 ton. Wow, sapi Ahmad, tulis Raffi Ahmad. 2. Ashanti. Selanjutnya ada penyanyi Ashanti yang turut memamerkan hewan kurban. Ditelusuri melalui Instagram story, ia baru saja mengunjungi beberapa sapi jumbonya. Satu sapi berwarna coklat diberi nama Kapten dengan berat sekitar 1,2 ton. Kemudian ada sapi berwarna putih bernama Majinbu yang memiliki berat 1,1 ton. Di Idul Adha tahun ini, Ashanti dan keluarga bersyukur bisa berkurban 3 sapi. Hai Kapten, tahun ini potong 3 sapi. Salah satunya Kapten, ini beratnya hampir 1,2. Ini Majinbu 1,1 beratnya. Kira-kira baiknya kita bagi-bagi di mana ya, lagi pandemi gini, tandas Ashanti. 3. Atta Halilintar. Tak sampai di situ, menantu Ashanti, Atta Halilintar, juga turut berkurban di tahun ini. Dikabarkan ia dan sang istri Aura Hermansyah memborong satu kandang berisi sapi serta kambing. Satu sapi yang dipamerkan oleh Atta Halilintar di Instagram diberi nama Grandung. Hai Grandung, welcome to our family. Semoga jadi penolong kami akhirat kelak. Gagal dapat Grandung, alhamdulillah dapat Grandung, ucap Atta Halilintar. 4. Nikita Mirzani, artis kontroversial. Nikita Mirzani juga ikut berkurban di Idul Adha hari ini. Padahal mantan istri Sajat Tukra itu kini tengah berada di Istanbul, Turki. Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, menerangkan sapi tersebut akan disembelih di Sukabumi. Terima kasih dari warga Sukabumi tempat Niki akan berkurban. Semoga rezeki etnik kita Mirzani Mawardi selalu mengalir sesuai dengan amal ibadah Niki, terangnya. 5. Irfan Hakim. Presenter Irfan Hakim diketahui juga membeli sapi berukuran jumbo untuk berkurban. Melalui Instagram, ia memperkenalkan sapi besar berwarna hitam itu dengan nama Grandong. Bahkan dalam sebuah video, nampak sapi itu meneteskan air mata. Sesekali Irfan Hakim mengelus Grandong hingga mencium kepala sapi kurbannya. Grandong, bismillah ya, tutur Irfan Hakim. Enam, Rizky Billar, terakhir aktor muda yang tengah naik daun. Rizky Billar turut merayakan Idul Adha bersama Lesti Kejora. Ia baru saja membeli 3 ekor sapi yang diberi nama Billar, Lesti, serta Leslar. Menurut penuturan sang penjual sapi, 3 hewan kurban Rizky Billar seharga ratusan juta rupiah.